Ini mau kemana? Hari ini kita mau kunjungan ke salah satu teman dari ke budenya Nunu. Oke. Kita perjalanan ke sana, ini masih belum setengah perjalanan ya, tapi lumayan sudah AC-nya sudah mulai terasa panas ya. Terasa hot. Ini bukan AC loh. Ini namanya penghangat ruangan. Hangat ruangan bukan AC, kalau AC itu dingin, kalau ini panas. Jangan bilang gitu. Jangan gitulah deh, tapi kan kamu merasakan kedinginan. Inilah kelebihan carry yang tidak dimiliki mobil-mobil zaman sekarang. Ini mobil bisa sekaligus sauna. Jadi lebih sehat untuk badan. Oke. Okay. Handphone juga bisa kayak gini. Gak perlu diet ya, gak perlu olahraga. Jadi kita cukup berdekam di dalam mobil ini sudah mulai terasa panasnya. Lihat ini. Untuk apa ini? Untuk mengganti keringat yang keluar. Itu bukan sepiring loh. Sekota. Ini sekampung loh jadi satu. Itu ya saya perasmanan. Apa jadi dimakan sendiri? Mobilnya timpang deh. Apanya? Mobilnya miring. Ini ke sana. Jadi, ayo naik. Jadi mobilnya itu memang harus dikondisikan ya guys. Jadinya ketika ada yang badannya berlebih atau badannya agak sedikit ramping, jadi harus dikondisikan. Karena memang mobilnya ini memang mobil sejarah ya. Jadi harus dikondisikan. Alhamdulillah masuk. Macam kok ada di dalam. Jadi harus masuk ke dalam. Ada. Nunu bangun aja deh. Kamu sini nih, Nunu. Kita tadi situ dah. Kamu sini nih. Duduk sini. Mana? Sebentar, ada tragedi. Tragedi kelebihan muatan itu hampir selalu ya guys. Alhamdulillah tapi masih diberi keberkahan, diberi keselamatan. Semoga terus kayak gitu. Ini berapa? Coba berhitung dari Naya. Satu. Bangun dulu. Dua. Bangun dulu. Berhitung habis dua berapa Anen? Dah kakak, nah dengerin dari kakak Naya. Satu. Dua. Tiga. Empat. 7 8 4 9 Ancung 10 Sopir 1 11 Ende 12 ya guys. Yang sama umumnya isi mobil adalah maksimal 7. Di sini bisa isi 12 bahkan lebih. Di sini kebetulan ada ruang kosong yang biasanya diisi oleh kakak nomor 2. Halo? Tapi kebetulan kakak nomor 2 lagi ikut naik sepeda motor, jadi di sini masih ada ruangan kosong. Banyak ini mungkin loh. Di antara